Kak, tolong tutup sekarang, Kak. Tutup sekarang sebelum saya panggil polis. Mari tutup semua. Tutup semua. Tutup semua sebelum saya panggil polis. Mari. Lorang tutup semua. Tutup. Melampau korang ni. Pokemon korang. Mananya ambush jalan Muaz malam ah. Main sini. Tolong ambush ni. Pada puak-puak BBT-nya ambush kedai-kedai kawan-kawan aku jalan Muaz tu, jalan Ta tu ah, main tolong sini. Ni kawasan korang ni banyak ni. Main sini. Suka-suka tempat jalan Ta orang Melayu korang bantai ah ni. Warga yang korang sayang ni. Ni. Banyak warga yang korang sayang ni. Melayu jual jalan Ta apa semua korang bagi kacau ini. Seorang pun korang tak berani. Okey, melampau korang. Langsung tak respect brother Malaysia kita sini. Korang buat korang macam orang Malaysia. Kalau orang Malaysia tak apa. Kemas. Sapu semua. Lancar lorang. Saya lama tak turun, lorang lagi naik kepala. Betul-betul semua naik kepala. Langsung lorong SOP pun tak nak ikut. Orang lain mau menegar, mau SOP apa. Lorong satu SOP pun tak nak ikut. Wah. Lorong banyak besar kepala sini semua. Bang, berapa hari dah dia unjuk derek, bang? Berapa hari derek lah? Derek banyak hari lah. Aku dah agak lah. Sebab ada budak India call aku. Ada kawan India call aku cakap dia meniaga sini cakap. Mengalah kau orang Malaysia korang eh. Tak apa, aku tolong buat kuasa ni, tak apa, aku tolong dia buat kerja, tak apa. Diorang mana ada masa nak lalau ni semua, diorang orang kita diorang berani lalau. Orang Melayu kita diorang berani lah, pijak, tendang, tengking, apa lancau semua. Ni bangsa-bangsa ni tak apa, aku seorang layan, tak apa, tak ada hal. Sapu semua kak. Orang langsung tak respect sama orang ah. Lu tak ingat lah. Orang meniaga sana sewa, bayar apa lancau semua lu orang tak fikir ah. Lu orang meniaga sini free saja. Sapu semua kak. Hari-hari mau sapu lu orang punya sampah. Makin hari makin melampau korang. Itu hari satu brother India call saya. Dia kat dia jual sayur sini. Dia kat dah banyak sangat. Banyak sangat. Dia langsung tak ada respect abang kat sini ke apa. Langsung tak respect lah. Tahu jual je. Tengok. Aku ajar tak aku ajar dia orang. Langsung tak kena respect orang. Clear. Sapu bersih semua. Ini orang tinggal semua bersih tau. Hari-hari tinggal semua bersih tau. Sapu kasi bersih. Sapu bagi bersih semua. Pada mana buat kuasanya rasa tak payah kacau kau diorang ni. Korang pergi kacau orang Melayu, meniaga je senang. Bahasa dia orang tak payah kacau. Tak apa, biar kita orang yang kacau. Kau tak payah buat kerja. Kau ke mana Melayu ni ke? Kau pergi pergi tangkap ke, naik motor atau lori ke. Dia orang ni tak apa, kita bagi je. Bagi dia orang berluasa je. Dia orang pun kau orang sayang.
Tengok ah store dia orang. Oh banyak store dia orang belakang ni. Ah. Ah ni store dia orang ni. Lili semua ni. Store dia orang ni. Ah ni. Aku kalau besok sini tak ada buang kuasa datang, tak ada apa tindakan KKM ke SOP ke tak tahulah. Ah. Tak gunalah KKM buat SOP apa semua. Kalau bangsa dia orang pun aku tak boleh saman, asyik orang kita je saman. Tak, ini siapa ambil sampah? Sapu! Saya tak mau cakap boleh tak boleh, sapu, kasih sapu semua. Sapu. Orang hari-hari sini sapu, alam flora hari-hari sapu, kasih bersih sini. Ah, taruh barang belakang. Ah, baru taruh banyak. Sekejap lagi 5 minit lagi saya panggil orang mari. Taruh banyak belakang. Simpan, nanti saya balik, lu jual balik tau. Nanti saya balik rumah sekejap, lu mari keluar balik. Lu tengok apa jadi nanti. Hari-hari geng, hari-hari. Hari-hari. Masalah PBT dia tak nampak orang lain, dia nampak salah orang Melayu kita je. Ah ni aku nak tunjuk bangsa yang diorang sayang sangat ni. Siapa nak ambil tindakan? Ah ni. Ah. Baru-baru tinggal macam ni ya, kita orang yang jadi baru nak tolong halau ni. Pak PBT tak nampak, dia nampak orang kita je salah. Ah salah orang Cina, orang Melayu, orang India. Ah pendatang ni tak ada salah langsung. Eh mana ada salah mereka datang ni? Dia mereka sayur tak salah, boleh. Orang kita je meniaga pelancar pun tak boleh. Itu realiti. Haa ni tengok. Memang mana reti nak belah. Tunggu aku belah pun dia belah. Berapa banyak sayur diorang. Semua sampah tengok. Elok-elok tempat ni bersih. Haa tengok. Hai. Entahlah dunia. Hai. Inilah dunia. Oh mungkin kawasan Pasir Borong ni dah sifar pendatang kot, sebab tu tak ada orang kuasa datang sini buat tindakan apa semua. Mungkin dia cari orang kita je kot, orang Melayu kita je kotnya suka jual masalah kot. Ha, diorang-diorang ni rumah semua ada lesen ni. Orang Melayu kita jual mana ada lesen, itunya buat kuasa kacau. Ha, diorang ni semua lesen besar ni. Mana tak lesen besar? Ha? Status pelarian perang kumpul duit kat Malaysia. Ha, ni status pelarian perang tapi kumpul duit. Ha, ni. Anak kesayangan diorang ni. Tak ada usik ni, jentik pun tak boleh. Okay, bye. Aku dah penat, aku nak balik tidur.